Halo guys, kembali lagi di channel Yohoi Toys. Hari ini kita mau main Tamiya di track 2 jalur lagi ya. Dan seperti ini layoutnya. Kita baru buat slope ya, gitu. Slope atau ini tabletop ya. Ini sangat jelek sekali ini. Karena ini bukan, ini aslinya kan kayak lurus ya, tapi saya tambahi ini biar selokan buat slope seperti ini ya. Ini sangat jelek, gak apa-apa buat percobaan. Kalau yang lama kan terlalu kurang tinggi ya rumahnya, terlalu pendek jadi tidak bisa tempat jauh ya. Nah, di sini anginnya sangat kencang sekali teman. Buat teman-teman, ini layoutnya start dari sini, tiga keping setengah ya. Lalu tackle top dua keping, satu keping belok, ada bank di situ, mesinnya di sini, langsung belok, putar, lalu tackle top ini ya, pendek, top dua, gak ada kuncinya, gak ada ya. Kita mau nyoba slope ini enak apa enggak. Kalau enak nanti kita buatin yang lebih bagus ya, dan yang lebih rapi. Ini sangat jelek sekali ini. Oke, kita bawa Tamiya STB, damper dan STO. Kita coba satu-satu ya, nanti siapa yang enak atau enggak kelompatannya kita coba. Kita coba dari apa ya, STB-nya dulu ya. STB-nya dulu kita coba. Ini pakai mesin Torku Wiset ya ini. Jangan kotor-kotor semua ini. Mobilnya karena ya tempatnya seperti ini di desa, di pelosok. Rumahnya di luar jadi debunya banyak ya. Ini aja pun nanti Tamiya tidak bisa lari maksimal ya, karena banyak debu dan kotor-kotoran ini. Tapi nggak apa-apa, cuma buat percobaan dan keseruan ya. Oke teman-teman, kita mulai coba STB-nya dulu. Oke, kita sudah pasang baterai, kita nyalakan. Ready. Oke, mantap. Aman. Waduh, terbalik. Kita latihan. Kita nyalakan lagi. Aduh, sulit nih kayaknya. Jumpingnya nih. Waduh, agak sulit nih. Slope-nya nggak bisa lurus ya. Kita coba lagi ya. Oke, masuk. Iya. Lontang lagi. Ini karena mungkin tempatnya kurang rata ya. Dan tracknya nggak bisa lurus ya. Oke, kita coba mobil lainnya. Oke teman-teman, kita coba Tamiya STB Sport 2 ya. Kita nyalakan. Ready, go. Wow, kenceng sekali ini. Oke, berantakan.
Oke, waduh, sangat terlempar jauh. Oke, kita coba lagi. Mungkin ini perlu melamakan. Balik arah. Kalau kesini malah aman, kalau kembali. Nah, isinya kondang. Oke, lagi. Waduh. Miring di sini, guys. Di sini lompatnya miring ya. Oke, teman, kita coba namanya damper ya. Kalau stabil masih sulit ini karena belum rata ya tempatnya seperti ini. Banyak debu-debu, batu kerikil-kerikil itu. Jadi tidak bisa laju dengan baik ya mobilnya. Coba kita coba dampernya. Ready, go. Oke, masuk. Oke. Ini damper susah ya. Oh iya, mantap. Waduh. Untuk damper bisa ini. Oke. Tapi agak terganggu di sini ya. Wah, kondang. Lompatannya agak miring. Nah, untuk jumper bisa teman-teman. Kalau SDP masih susah ini. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya kita coba STO ya. Pakai dinamo hiperdes gear biru ya. Gear torsi. Oke, kita nyalakan. Berapa pelan? Kita coba. Ready, go. Oke, masuk. Oh, balik ke sini. Ready, go. Oke, lompatan masuk. Woi, mantap. Anginnya sangat kencang, teman-teman. Waduh. Lontang. Panggil. 2, 3. Oh, kencang banget. Oh, masuk. Waduh. Kenapa itu? Kebalik. Coba lagi. 1, 2, 3. Wah, dia krikil-krikilnya itu. Oke. Itu masuk. Kadang lurus, kadang miring. Waduh. Lagi. Oke, masuk. Oke. Mantap. Waduh. Londang lagi. Mantap sih, berkilau nih kena sinar matahari. Ini jam 3 ya sore, setengah 4. Kita tes damper lagi, kita ubah tadi layoutnya, slope nya ya. Lalu jadi ubah satu keping, jadi sulit sekali. Oke, kita coba dulu tes damper ya. Itu. Oke, masuk. Oke, mantap. Waduh, rodanya copot. Jadi, go. Oke. Okay.
udah enak nih, treknya lumayan. Miring di sana. Oke, teman-teman, kita coba STO sama jumper. Nah, kita adu balapan. Sekarang kita tes STB seperti VS Vjet. Ini pakai Lagdas, ini Torco ya. Dan biasa orang pelosok enggak jarang pakai sandal. Pemenangnya seperti itu, Vjetnya kalah. Banyak kecil-kecil nih, kecil-kecilan. Semoga teracuni semua kecil-kecil. Baterainya sudah habis, sudah pelan. Oh ya. 3, 2, 1. Go. 3, 2, 1, go. Woi, kartunya mungkin. Woi, balik. Nyangkut. Ya, biar bocil-bocil senang ini. Kita ramaikan bocil-bocil untuk memancing para bocil nih agar racuni. Hei, kayak tunggu tamnya. Hei. Ngawo. Tak batune.
Oke, teman-teman, dan itulah hasil slope-nya. Kurang bagus ya, tapi lumayan, nanti bisa tinggal dibuat ulang yang lebih bagus agar lompatnya bisa lurus ya. Dan tempatnya ini sangat tidak memadai, tempatnya harus tempat yang rata ya kalau buat main tamnya itu, biar lompatnya bisa lurus tidak miring. Oke teman-teman, kita selesai selesai mencoba slope-nya. Terima kasih sudah menonton, dukung video kami terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, dadah.